Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ting Moto Vlog. Di video kedua ini gue masih OTW. Astagfirullah, ngagetin banget ini. Ngeprank banget ya. Aduh, kan jadi lupa nih intronya. Oh iya, di video kedua kali ini channel ini gua masih OTW Priuk. Dari kemarin belum nyampe-nyampe ya. Hilang gak tuh? Oke, yang baru datang, baru mampir di channel ini, please ya. Please like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel ini lebih besar lagi, lebih berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang menarik, bermanfaat dan menghibur ya untuk kalian semua. Dan ayolah kita berteman di YouTube dengan cara subscribe video ini ya, subscribe. Ada kok di bawah ya, tombol merah, tolong dong dipadamin ya. Nah, dengan subscribe kalian bisa ngebantu channel gua makin berkembang dan gua juga makin semangat untuk bikin konten. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifin supaya kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Wow, mall. Tanggal tua ya, nggak bisa ke mall. Oke, di video kedua ini gue mau ngebahas apa ya? Tips-tips. Wah, video kedua aja udah bisa ngasih tips loh. Ini hebat nggak tuh? Ya. Di sini di tips gue ini tips cari konten ya, cari konten. Gua aja suka kehabisan konten pakai ngasih tips cari konten, gak apa-apa. Ini tips ya yang gua lakuin kalau gua lagi bingung cari konten, khusus video bermula. Dan ini bukan gua sok pinter, bukan ya. Gua kasih tips ini karena ini yang gua lakuin. Gimana caranya buat dapet konten? Gua udah nyiapin sih konten-kontennya sebenarnya. Gua udah susun, ya tinggal nunggu waktu aja buat bikinnya. Oke, yang pertama, PHD, pemberi harapan. Oh, itu PHP ya? Oke, yang pertama, tips mencari konten untuk YouTuber pemula. Yang pertama, ini khusus untuk motovlog ya. Motovlog. Yang paling simpel aja, lu riding aja bro. Udah, gak usah banyak pikir, oh gue mau apa ya, gue mau nanti mau ngebahas apa di jalan. Nah, lu riding aja. Lu riding, pasti lu bakalan nemuin hal-hal yang unik. Oh, sini emang suka spot jantung deh kalau orang nyebrang sih. Bisa nemuin hal-hal unik ya, hal-hal unik aja dari tadi kayaknya. Nah, mungkin malah setelah lu jalan lu nemuin topiknya. Nah, jadi double tuh, lu udah dapat videonya, lu dapat topik baru kan. Oke, yang kedua, jika kalian udah reading nih, aku bingung nggak dapet topik nih. Nah, pas editing pasti lu bakalan nemuin, karena kalau lu waktu riding kayak gini lu pasti fokus jalan ya, karena pikiran lo kebagi-bagi lah.
fokus ke jalanan, terus mikir mau ngomong apa. Nah, waktu saat editing, lu review video-video lu, nah, pasti lu bakal nemuin, wah ini nih, buat dikomentarin. Ada aja bro yang bisa buat dikomentarin. Dan jadi judul nanti ujung-ujungnya. Tapi yang kedua ya, kalau yang ketiga, ini ya kalau kalian udah punya subscriber, wah itu udah paling enak sih bro. Lo tinggal tanya ya, tinggal tanya, boleh di kolom komentar kalian, apa langsung di dalam video itu. Hey, gue bikin konten apa nih? Langsung aja, gue langsungkan. Tanya aja, karena subscriber itulah ya, itu yang bakal nikmatin video lo. Jadi lo harus nurutin dong apa kata penonton. Penonton pengen lihat apa nih? Itu penting. Itu lebih enak sih. Jadi kita nggak pusing ya. Kita tinggal baca-baca komentar orang. Betapa teman-teman subscriber. Kita tinggal milih topiknya tuh. Catat semua ya kan. Tinggal nyusun harinya, bikin konten. Oke, udah tiga ya. Ada 3 tips yang gua kasih, gak usah banyak-banyak. Itu tips ya, tips yang gua pakai itu tips menurut gua, bukan menurut siapa-siapa, bukan gua ngajarin, bukan. Kita kayak ya berbagi pengalaman ya, berbagi ide. Ya kayak gitu sih ide gua. Gua masih di mana ini ya? Di UI. Lama bener nyampe nya. Jangan tuh om, gua ada ini om, lihat nggak di spion om. Wah, ditutupin bro. Kayaknya sadar ada kameranya. Oke, cukup sini aja dulu ya konten kedua kalah. Konten kedua, video kedua gue tentang tips cara cari konten. Yang baru mampir, tolong dong subscribe ya, subscribe, please subscribe channel ini biar gue makin semangat lagi bro, gue makin semangat terus update. Ya pokoknya lu support channel ini lah. Dengan lu support channel ini, lu ngebantu gua buat selalu konsisten update terus video-video terbaru. Dan jangan lupa kalau punya kritik dan saran yang positif, boleh taruh di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekian dulu dari gua. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Bye-bye.